Okay guys, balik lagi bersama gua. Nah, setelah lama enggak bikin review mobil, kali ini gua mendapat bahan yaitu Hijet pickup ini atau yang dikenal di Indonesia dengan Daihatsu Zebra, dan untuk spesifikasinya apa aja, dan ini udah modifikasi juga. Mulai dari dalam aja yang kita bahas. Kesan klasiknya bertambah. Lalu untuk dalamnya ini nggak seperti Suzuki Carry atau Kijang tuh yang kursinya apa menjadi gabung, tapi ini pisah dan cukup luas juga ya, untuk legroomnya maupun headroomnya juga tinggi ya, jadi nggak terlalu sempit dan cukup nyaman. Dan untuk yang kali ini kondisinya juga AC-nya masih hidup, masih nyala, jadi untuk perjalanan jauh juga nggak bakal kepanasan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Sekarang beralih ke bagian belakang nih ya, ya seperti ini, lift up, serta ada beberapa tambahan yaitu besi model roll cage atau roll bar gitu, biar style racingnya juga kelihatan, karena modifan mobil ini mengadopsi model rally look. Jadi kayak tadi di depan udah dilihat kan ada dua buah lampu bulatnya itu yang biasa kayak di mobil rally, serta ditambahin seperti ini biar kayak tetap balap juga kan, rata-rata digunakan pada kompetisi slalom dan drifting, itu rata-rata tetap diberikan roll seperti kayak gini. Dan ini untuk kondisinya masih mulus banget bagian belakang. Ini kayak mobil masih baru lecetnya, dan untuk lecet-lecet di sini ya wajar. Bagian kaki-kaki ini menggunakan velg yang dikenal di Indonesia dengan sebutan velg dripping. Ini emang masuk banget ke style modifannya. Dan untuk ringnya pakai ring 13, dan tadinya ini berpenggerak 4x4, cuma sama ownernya diubah menjadi 4x2 karena dirasa 4x4 pun juga kurang dipakai di jalanan sekitar sini, jadi ownernya juga mengubah menjadi 4x2 berpenggerak, jadinya belakang aja. Dan depan rem depan belakang itu masih mengandalkan tromol, dan itu dipertahankan seperti aslinya, jadi nggak dimodifikasi menjadi disc brake. Untuk sektor mesin ini 1300 cc, tadinya injeksi namun diubah menjadi karburator karena injeksi yang bermasalah. Dan untuk yang setir kiri ini di Indonesia cuma ada dua, yang satunya mesinnya masih injeksi, itu masih bisa. Dan kalau yang ini satu lagi ini kemarin injeksinya bermasalah, jadi sama ownernya diubah menjadi karburator. Nah, umum keseluruhan modifikasinya ini karena rally look ya, tadi penambahan lampu hela dua bawah di depan, lalu biar kelihatan JDM ya, lampisannya diwarnai kuning gini, oranye. Serta beberapa pemulusan di bagian body juga itu, sama tadi custom roll cage, serta ada mat pad tambahan yang warna lumpur itu ala-ala rally juga. Lalu velg yang model ini, dinding ini, dan secara umum hanya itu aja dari luar. Dan
dalam ya tadi penambahan audionya itu. Guys, mungkin hanya segitu yang bisa gue jelasin dari mobil yang gue temuin kali ini. Dan karena gue punya pengalaman buruk dalam mereview mobil yang lumayan tua, jadi gue kurang berani untuk membawa jalan, tapi ini untuk jalan kondisinya sehat dan aman. So mungkin sekian aja yang bisa gue jelasin. Kalau ada yang kalian tanya dan bisa gue jawab, mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar. So sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe.